akhirnya keterima di hotel. Di hotel? Mm-mm, hotel esek-esek. Hotel esek-esek. Mm-mm. Saya nyari paku pak buat dikiloin gitu. Terus dari SD tuh jualan lotre itu yang dicatet-catetin lah ya, yang dapat sabun. Lu jualan itu? Iya. Pas main. Udah jadi nada dering tuh pak. Tiap pagi pak. Iya begitu. Kedatangan salah satu kayaknya gue kenal di tahun 2021 ya, X Factor tuh 2021 ya. Ini dia juara 3 dari X Factor 2021. Darah Rui. Ini dari Purwokerto atau lu emang tinggal di sini? Kesini nih. Mencoba menetap sih. Mencoba menetap. Yeah. Anak Purwokerto nih ya. Yeah. Bareng Wira juga ya, lu temenan sama Wira juga ya, Mas Zawin. Ya look-looknya ya, circle-circle kalian lah. Ketawa. Look-looknya idealis sangar gitu lah. Anjing, Wira tuh gak pernah mau ke PWK lo, anjir. Aku gak suka cerita. Yang aku suka adalah. Wira tuh. Berarti ke Jepang nih? Ke Jepang? Iya dia kan. Lagi di Jepang berarti dia? Iya. Oh, besok kita lihat aja dia di ini apa pohon-pohon sakura. Sakura. Oh, Goku dan Piccolo. Dia kan lagi Jepang kan. Sasuke. Lu keren tahun berapa sih, Dadar? 2003. 2003? Tadi ada yang ngomong 99, ini 2003 anjir. Berarti 2003. Umur lu berapa nih? 20 kemarin April nih. Wih, masih muda ya kelihatan ya, kumis itu masih halus. Belum ada. Belum setebel ini nih, sekasar ini nih. Tapi aneh kumisku. Di pinggir doang. Iya, kenapa kok di sini dibiarin aja? Enggak, udah dicukur. Tumbuhnya terus, di sini terus. Iya. Kayaknya harus dicukur tengahnya gitu biar tumbuhnya sini gitu. Gokil. Gua juga baru pertama kali ya ketemu lu. Ternyata lu tinggi ya. Anjir. Coba berdiri semana. Iya kan? Tuh, berdiri. Di TV tuh kan kelihatan pendek. Ah. Kecil banget orang, ternyata gue yang kecil. Lu bermusik dari kapan sih bro? Bermusik SMP ya. SMP? Maksudnya mulai apa ya, suka musik SMP kayaknya. Kelas 9. Musik apa pertama kali lu dengerin bikin lu suka gitu?
Kalau yang didengerin dari kecil sih ya sama bapak, ya musik-musiknya, lagu-lagunya Om Iwan Fals gitu. Makanya apa ya nama inner child namanya itu ya, inner child ya, karena lu sering denger itu jadinya akhirnya karya lu pun ya menurut gua kan lirik cerita itu apa judul tadi barusan? Dulu. Mm-hmm. Ya kan hasil dari bukan kayak harus umur-umur lu kan kayak kau meninggalkanku, aku cinta kamu. Wah wah wah. Iya kan di umur berapa lu masuk Esmater? 18 tahun lagunya karena dibully. Iya. 18 tahun lu bisa bikin lagu dibully itu emang lu benar-benar dibully emang? Dibully? Untuk kan gua nih habis dibully sama orang tampang. Tega gak percaya sih. Gini begini nih. Masa? Ih kalau lu kan masih oke pas gua liat kayaknya dia gak dibully dah gitu. Liat dari tampang-tampang lu gitu. Dulu saya kecil banget. Pendek? Iya. Kan bertumbuh sekarang tinggi. Wih, coli terus. Gak tau kan kalau coli terus tinggi bro. Mungkin coli malah mengini gua. Iya, bulinya contoh kayak gimana sampai lu bisa bikin lagu itu? Lagu itu tahun berapa lu bikin? Tahun berapa ya? 2019 mungkin ya. 2019. Mm-hmm. Waktu di Facebook lu masih nyari-nyari kerja freelance. Belum, Mbak. Itu belum lulus SMA. Belum lulus yeah. SMA itu malah. Iya, yeah, SMK saya dulu kan langsung kerja kan. Wih. Lulus SMK langsung nyari kerja. Itu benar kan lu tulis di Facebook kan? Apa Instagram enggak. Gitu. Enggak. Butuh freelance gitu. Kerjaan freelance. Apa? Part-time. Part-time. Enggak ada, Pak. Mau lari kemana Anda? Ada gak ya? Masa? Sini. Sudah lupa Anda ya? Dengan semua kesuksesan Anda. Facebook. Anda main di BWK. Semua digali sampai ke akar-akarnya. Ada gak? Masa? Ada. Nih gini ya. Ada tulisannya pokoknya lu cari kerja part-time tahun 2020. 2021 lu di X Factor. Gokil. 2021 saya baru lulus. Iya kan, tapi kan 2021 lu masuk S Factor kan. 2020 lu nyari kerjaan part time gitu, gua baca di Facebook. Emang sebutuh itu kerjaan di umur segitu di saat itu? Buat jajan. Iya. Yeah. Enggak udah enggak mau ngerepotin orang tua sih. Wih. Kehidupan lu gimana sih bro? Sampai lu bukan yang pilih kuliah gitu, malah pengen kerja. Sama kalau gua tuh malah sanggup, orang tua gue sanggup biayain gue dari gue pribadi yang ngapain kuliah. Info part-time untuk pelajar umur 17 tahun. Tawa kan lo. Di info part-time untuk pelajar mempunyai pengalaman kerja menjadi waiter cafe. ada akun teman saya yang ngebully. Yang ngebully saya. Bukan, atas lagi coba atas. Ini. Pilih, hah? Yang mana? Ini. Lansi ya. Kasihan deh. Kalau ini gue cemen balik nih. Kayak masa dia begini ngebulin lu sih. Pakai kacamata duduk di taman begini. Gokil. Ini ada berarti. Berarti lu temenan dengan orang-orang yang ngebulin lu? Iya temenan. Wis. Ambil rokok deh. Ambil rokok dulu. Biar seru. Ini seru nih obrolan di danar. Gokil. Info part-time untuk pelajar umur 17 tahun. Ya kan? 22 Desember 2020. 2020. Belum ada kepikiran masuk E Factor itu ya? Gak ada Pak, belum lulus ini. Belum lulus itu ya? Nih, korek. Siapa yang dulu bakar? Gua dulu deh. Nih, berkibar situ. Dapat gak kerjaan waktu itu di sini? Waktu itu susah banget nyari kerja. Lamaran udah nyebar lamaran ke mana-mana tuh. Susah banget terus. Akhirnya keterima di hotel. Di hotel? Hotel esek-esek. Hotel esek-esek. Itu enggak tahu. Pokoknya itu daerah Purwokerto. Purwokerto yang paling terkenal. Oke, itunya gitu. Banyak wisata. Banyak wisata di situ. Lu kerja di situ, dapetnya di situ. Iya. Ngapain? Semua Pak. Jadi di hotel gitu.
hotel kecil yang semalamnya tuh 70.000. 70.000. Dindingnya apa, triplek? Tembok, tembok. Oh, tembok. Yeah. Biasanya kan ada lah begitu-gitu kan tembok, pas main. udah jadi nada dering tuh, Pak. Tiap pagi, Pak. Iya, begitu. Ya? Wow. Kedengeran itu. Kedengeran. Anjir. Anjir. Wah. Hotel 70.000 tenaganya 400.000 ya. Wah. Yes. Dan itu kerjanya capek banget. Contohnya. Contohnya, jadi saya satu shift itu 2 orang. Hmm. Satu hotel 2 orang. Satu hotel 2 orang. 22 kamar. 22 kamar satu hotel. Betul. Okay. Terus apa? Itu hotel cuma 22 kamar. Iya. Kayak bimbel ya. Primadama gitu kan kelasnya 22 gitu. Tapi ada bawah tanahnya, Pak. Oh, ada basementnya. Iya. Oh, kamar jadi juga. Kamar-kamar ya. Oh. Gitu, oh, jadi aman. Underground. Mm-hmm. Oke. Okay. Jadi aman. terus kerjaannya tuh pertama tuh kalau ada tamu masuk pakai motor, kita harus ini markirin motornya. Oh, kita yang kita yang bawa motor dia. Ngarahin. Oh, sini. Iya, terus tanya deh, mau transit atau long time gitu. Mau transit atau long time. Lu yang nanya. Iya. Cekek. Iya. terus saya yang nerima duit juga. Oh, lu yang nerima duit. Iya. Terus langsung dikasih duit. Habis itu dianterin ke kamar yang udah dipilih gitu. Terus main lah sama cewek itu dia. Iya. Gitu. Iya kan? Kalo... Saya buatin teh, buatin apa gitu ke buatin teh. Iya, dulu Mas buatin teh. Heeh. Biar iya. Biar seger. Teh biasa. Ya lumayan biar seger gitu. Lu yang bikin. Terus abis kalau ada yang check out harus cepet-cepet dibersihin. Karena ada lagi yang mau masuk. Betul. Wah, anjir berarti rame dong ya. Silih berganti. Rame banget. Anjir. Apalagi tuh paling males tuh kalau cuma transit doang, Pak. Kalau transit berapa biayanya? 50.000. 50.000. Yeah. Kalau apa satu lagi? Nginep 70.000. 70.000. Oh, transit itu dia berapa jam? 6 jam. 7 jam. Transit 3 jam. 3 jam. Iya, 3 jam sekali tuh saya ngebersihin. Anjir. Jadi banyak juga, lebih banyak mana orang yang nginep atau yang transit? Kalau malam Minggu transit. Malam Minggu transit 3 jam itu tuh. Iya. Yeah. Ah, udah ada ininya enggak kayak di studio gitu? Sekali lagi gitu enggak deh. Ada extend. Ada bisa. Di studio banget gitu anjir. Udah 2 jam itu satu lagi lagi. Ada yang bikin lebih bikin kesel. Gimana? Bookingnya transit 10 menit sudah keluar. 10 menit sudah keluar. Iya, sudah check out. Anjir lucu juga ya. Baru masuk gitu. Masuk keluar. Bro, udah kayaknya bro. Soalnya kan dicatetin semua kan plat nomor gitu kan. Iya. Dari lu tahu gitu. Anjir baru masuk ini. Wah, aduh berapa lama lu kerja di situ? 2 bulan. Dua bulan doang lu sanggup. Berapa duit lu dapat di situ sebulan? Berapa ya gajinya? 1.200.000. 1.200.000? Iya. Pasti ada dong yang ngasih tips. Ada gitu. Ada. Oh kadang pinternya aku ini nggak ada kembalian gitu. Oh. Jadi, oh itu sering ya? Sering ya? Gitu. Iya. Iya, biasanya tuh kalau di palang-palang parkir tuh biasanya begitu tuh. Enggak ada pengembalian. Enggak ada kembalian bentuk. Ya udah bawa aja. Kembali 5.000 kan. Iya. Itu buat lu ambil buat sampingan lah ya. Iya. Habis itu kerja di mana lagi? Terakhir soalnya aku kerja 3 bulan langsung ekspektor kan. Iya. Sebulannya itu aku memutuskan kerja jadi waiters. Wah. Yang dulu kafe itu tempat aku ngamen. Oh, pas, ngamen di situ. Pas, ini ngamen bener SMK. Ngamen atau ngamen ya pakai sound. Ngisi kafe, oh. Tapi narikin kayak si Trisuaka tuh tahu enggak? Iya. Oh, begitu. Gitu. Sempat di kafe juga. Iya, kelas 11 dulu. Kelas 11. Gokil. Berarti dari SMA tuh lu udah, duh kapan nih lulus SMA nih gitu. Gua pengen benar-benar kerja bener enggak? Iya. Yeah. Ya gue juga gitu anjir, dari tapi SD emang, gue malah. Ya SMK. Kapan nih gue gak sekolah lagi? Dari SD gue sumpah. Gak suka gue diem.
untuk ini tidur pasti. Ya gue tuh lebih suka yang bergerak gitu, hayo ngapain. Kalau dengerin guru ini teorinya hukum atom ini dah semua susah anjir. Akhirnya tau SMA, gokil sih, gue seneng sama orang-orang begini anjir. Terus nyanyi di kafe-kafe, kenapa bisa lu pilih X Factor? Iseng itu pak. Lu daftar? Jadi waktu itu audisinya online karena pandemi. Nah aku tuh emang gak terlalu suka ini apa audisi-audisi gitu. Karena keluar kota, keluar kota harus ngantri gitu. Terus gak tahu lolos apa enggak gitu. Iya, gambling banget. Gambling rasanya banget. Berarti lewat video? Video waktu itu. Kepilih dari video itu. Baru masuk ke, baru lu harus ke Jakarta dong ya? Iya. Sebelum lu lanjutkan ceritanya, gue mau kenalin lu dulu deh sama Yanti. Lu mau minum apa? Awe, kangen banget Nutrisari sih. Nanti udah Nutrisari. Energen aja. Kangen banget Nutrisari. Kayaknya energen aja. Kayak jauh gitu. Cuali lu kayak pengen Nutrisari. Ah mari mas aja deh, sama kan. Iya ada kepotong lagi. Udah gak apa-apa. Nah iya. Energen dua kali. Udah kepotong. Sereal dan susu versi negeri. Sinergi. Banyak. Oh ada tulisannya banyak gitu dikasih tahu. Ini Yanti. Oh ini. Makan apa makan? Halo Mbak Yanti. Makan. Ntar lu bawa lagi ke 70.000 itu. Makan gak? Makan enggak, udah tadi? Udah makan. Udah, gua apa ya? Air putih hangat. Habis kopi hangat tadi. Tadi ada bintang tamu minum kopi pahit, muntah gua bro. Gak bisa gua minum kopi. Oh. Kopi manis aja susah, apalagi kopi pahit, muntah tadi anjir. Air putih hangat, biar netral. Gokil. Nah lanjut, akhirnya ke Jakarta. Akhirnya ke Jakarta, naiklah ngantri tuh ternyata. Enggak juga, udah ini kayak pas, apa ya, udah di ruangan. Oh. Kalau ngantri kan yang di luar ruangan tuh yang baris banget. Itu enggak, udah enggak. Oh, berarti udah dikasih apa hotel buat karantina gitu. Dan ke Jakartanya juga dibiayain semua. Oh, begitu. Ketemulah langsung di X Factor sama Ariel dan lain-lain tuh. Deg-degan gak sih lo? Santai. Santai sih. Ya, udah biasa ngadepin. Enggak, soalnya waktu itu waktu audisi itu nyanyi lagu sendiri kan. Jadi ngerasanya kayak ya udah nggak ada yang tahu salah apa enggak. Bodoh amat gitu, iya kan? Nyanyi aja. Ini mentalnya udah kebangun dari yang hotel 70.000, mau ngadepin siapa juga hayo gitu. Betul. Enggak grogi lu ya? Bisa santai aja. Santai. Ya grogi ada pasti kan. Iya. Manusiawi lah. Tapi dibawa santai sih waktu itu. Gokil lagu. Justru grogi-nya pas udah live gitu. Karena bawain lagu orang kan. Oh, malah takut lu salah, takut ya, salah dan segala macem. Gokil nih anak nih. Nah, lu merasa kan umur lu masih 19 tahun ya di saat itu ya? 18 malah. Gua tuh 18 tahun. Ngapain gua ya? 18 tahun. Oh, 18 tahun gua juga ngeband. Gua ngeband. Iya, ngeband gua. Tapi ya ngeband festival band. Lu udah benar-benar dipilih lah sama Tuhan kalau lu orangnya di X Factor itu dan lu juara 3 kan. Star syndrome enggak jujur. Kayaknya setiap manusia punya star syndrome ya. Iya, tapi tergantung apa dia tahu batasnya apa enggak gitu. Iya, dengan umur segitu kan. Gua mungkin seumuran lu, kenapa gua enggak dikasih di umur 18 bisa seperti lu, mungkin gua akan Japan. Saya umur 18 tahun sudah bisa bikin lagu tentang bully lagi dan kehidupan. Susah loh anjir. Tapi aku mencoba kayak selalu apa humble sih. Kayak aku ngerasa ya dulu aku di mana gitu kan. Iya. Di hotel loh lu. di hotel beresin sperma tuh. Iya kan, rajin ngelap-ngelap lu tuh. Di tong sampah tuh banyak. Di tong bawang. Ada yang gak ngeliat tong sampah leper gitu. Aduh, harusnya bisa tuh lah gue. Dulu kau ku pake. Hahaha.
Aduh anjir. Gokil. Iya kan, maksudnya kalau Star Syndrome tuh pasti kan ada di semua orang. Semua orang ya. Ya dengan orang-orang yang lu bully gimana akhirnya? Ada gak orang-orang yang benar-benar bikin lu menjadi besar? Kan itu orang-orang yang membully kita, bener. Kan iya. Orang yang akan membuat kita besar. Lu benci sama dia tuh tetap lu temenin? Kalau gue tetap gue temenin. Temenin sih. Iya kan, tapi kayak dalam hati kayak kadang emang mereka gak ada kabar aja. Gak ada kabar. Ada yang ngabarin? Ada. Termasuk tadi. Tadi itu. Apa katanya? Dia karena udah kebanyakan main sama Komi. Termasuk tadi. Nada-nada komika banget anjir. Termasuk pake tadi. Falset ya? Iya, harus pakai falset itu. Termasuk tadi. Apapun kalau falset. Anjir, ternyata falset bukan hanya buat nyanyi, buat komedi juga ya. Termasuk tadi dia ngabarin. Apa katanya? Wih, teman susah gue nih gitu. Udah gitu. Anjing lu doang kali gitu. Tapi kan lagu-lagu itu kan katanya gara-gara kepepet saat ngikutin ekskul. Iya, benar. Jadi waktu itu ikut teater. Bukan lagu dulu sih, itu lagu kedua dulu, lagu dulu. Jadi lagu pertama ada aku ikut teater gitu. Oh iya, sorry. Ya. Ikut teater. Terus mau ada lomba ini film pendek gitu dan dimasukin YouTube. Kalau pakai lagu orang lain kan copyright kan? Iya. Terus ya udahlah bikin sendiri gitu. Bikinlah. Lagu waktu yang waktu itu tentang broken home. Yang broken home lu atau temen lu? Enggak, itu cerita dari buku diadaptasi gitu. Oh, berarti bukan kejadian lu. Oh, lu adaptasi lagu tentang broken home. Iya. Yeah. Gokil, lagu tuh udah ada di Spotify juga? Belum ada. Kenapa lagu itu gak? Belum di ACC. Belum di ACC? Iya. Gue boleh denger gak bro? Hah? Aduh. Ntar netizen ini, ntar aja lah. Oh, yaudah. Biar rilis dulu aja. Oke, sip. Mana? Masuk Yanti. Asik. Energinya kok putih ya? Kayak susu. Soalnya lagu dulu juga banyak di ini juga, waktu ada yang upload di Spotify juga waktu itu. Oh, gara-gara ini. Waktu itu belum rilis soalnya kan. Makasih Kak Yanti. Gokil. Kalau Zawin dinyanyiin pasti mau Zawin. Ada satu di Titik Kumpul, mungkin kalau pernah nonton Titik Kumpul bareng Zawin, ada satu episode dia nyanyi lagu semua. Lagu dia, jadinya gak ngobrol anjir. Belum tayang-tayang tuh, tapi sekarang tuh kompilasi lagu ciptaan Zawin dari SMP. Ada anjir, banyak lagu dia. Dia apa-apa bikin lagu Zawin itu. Bukan komedian aslinya. Bangsat. Berarti total lu udah bikin lagu berapa? Rata-rata semuanya lu yang bikin? Aku semua. Mungkin tabungan sekarang 3 album apa ya? 3 album? Iya. Anjir. Ada kali 30-an lagu itu. Apa beban paling berat sekarang bro, semenjak lu jadi benar-benar pure musisi nih? Apa ya? Pertama, bukan apa, tubuh aku bukan buat aku sendiri juga sekarang itu. Udah merasa begitu? Iya. Udah buat semua gitu. Iya. Semua gerak-gerik bisa dilihat gitu. Iya. Terus, itu jadi bebannya. Terus? Apa ya? Banyak tuntutan yang sebenarnya aku gak mau gitu. Akhirnya harus melakukan itu. Betul. Iya. Tapi harus dinikmati sih. Mau gimana, entertain industri begitu ya. Mau se-indie-indie apapun, terjunnya ke industri lagi. Betul. Yang gue tanya ya, dari muka lu kita ngobrol baru berapa menit ini, kehidupan lu banyak merenung ya kayaknya ya. Merenung? Iya, kayak merenung gitu. Gak enakan mikir, orangnya. Iya, gak mikir lu orangnya. Iya kan, baru datang aja tadi dia diem di situ. Ini danar anjir. Orang biasa assalamualaikum, halo semua, dia diem. Danar anjir. Pemalu lu ya aslinya, banget. Kalau belum terlalu kenal ya. Iya. Mending diem gitu. Iya. Gue juga gitu kok, aman. Teman-teman gue juga gitu kok. Gue nggak langsung tiba-tiba kenal nih orang. Pantai dulu. Ngobrol dulu, baru gue pantai. Iya. Gila, lu kan banyak ya keahlian lu desain grafis juga. Iya. Yeah. Sampai sekarang? Masih bikin-bikin gitu apa? Enggak, aku paling gambar-gambar vektor gitu. Terus ya gambar muka orang gitu, pakai coret-coretan tapi digital ya.
Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah, gitu yeah. Paling. Seniman, anjir. Gokil. Kan cowok. Umur segini, nikah ada kepikiran gak? Lu kan udah punya semuanya nih, di umur segini gitu. Masih lama lah, Pak. Masih lama ya? Iya lah. Sama kayak Zawin ya? Umur 70 kata Zawin. Jangan dong. Umur 70 kata dia. Di Purwokerto lu main sama Wira di ininya ya, base campnya? Di rumahnya ya. Di rumah dia ya? Gokil, anak. Gua tuh pengen deh ke Purwokerto, anjir. Ayo lah. Setiap orang ke Purwokerto pengen balik lagi biasanya. Enak kenapa. Emang buat tinggal. Seru ya? Seru. Sekali lah gue pengen motoran ke situ bareng Bari. Bari kan sering ke situ tuh. Bari tuh orang Purwokerto, bukan orang Cina sekarang dia. Dia udah Purwokerto dia. Sama istri lah ya, gue mau nyoba ya. Wangi-wangi Stella gitu ya. Coba hotel ya. 22 kamar anjir. Baru duduk pembahasannya pengen light. Aduh, itu karena nggak ada kerjaan lain ya, maksudnya udahlah ambil aja lah ini gitu. Iya kan, udahlah sikat aja. Anjir, umur segitu udah kerja bantu orang tua dan ijazahnya pakai ijazah asli lagi. Ijazah asli lagi buat apa? Tidak tahu. Dulu aku alasannya ijazah SMK-nya belum keluar. Oh, jadi pakai ijazah SMP ya. Iya. Fotonya udah enggak ada tuh, udah buram tuh yang. Gokil, Danar. Dengan kesibukan lu sekarang jadi musisi gitu, ke mana paling jauh lu bernyanyi? Malaysia? Iya. Anjir, dari konsernya Kak Unge sih, konsernya BCL. Oh, lu jadi diundang nyanyi satu lagu, dua lagu. Dua lagu. Wih, konsernya BCL duet lu ya. Aku pernah kebayang gitu lu ya. Gini ya. Lipat spray gitu. Lipat spray. Tenang saja. 3 tahun lagi aku menyanyi dengan BCL. Gak pernah kepikiran. Anjing, dunia ini lucu banget langsat. Gila. Gua malah mikir tadi kita akan cerita serius, lu orang serius gitu. Jadi baru-baru udah ngelempar. Jadi hotel. Kerja apa lagi yang paling kocak? Itu doang. Nyuci sepatu. Jadi susan kayak gitu. Lu yang ini. 10.000 per sepatu, per pasang gitu. 10.000 per sepatu. Paling banyak bisa berapa lu cuci sepatu? Sehari bisa 10. Bisa 10? Iya. Dan itu satu sepatu tuh bisa 3 jam gitu. Anjir, satu sepatu 3 jam dan nyuci 10, berarti 10 kali 3 ada berapa jam lu? Gila, hampir seharian. Iya. Sangar. Gini terus tuh. Iya. Oh, berhenti gerak sendiri, bro. Anjir, udah 10 sepatu gini terus, berhenti gini sendiri. Gila. Berarti lu tahu dong kiat-kiat gimana sepatu bersih dan segala macam. Iya. Pantusan sepatu lu bersih banget tuh. Enggak, ini enggak pernah. Ini udah lu suruh ya orang yang nyuciin sekarang ya. Ini sendiri. Cuci sepatu pernah. Terus kenapa lu enggak malu gitu? Kenapa harus malu? Halal ya. Ya halal ya. Ngapain malu anjir? Yang enggak halal kan yang nginep. Sama ngomong uang kembalian enggak ada. Iya sih. Tapi pinter itu, bro. Iya kan? Harus lebih gede lagi gajinya. Wah, kalau di interview gua, saya ngapain apa? Lihat balon itu. Coba kamu pegang. Interviewnya gitu kali ya. Salah katanya. Kamu genggam aja. Kenyek. Gokil. Tapi kan lu gak terlalu banyak pekerjaan. Kan lu buru-buru masuk X Factor kan. Iya. Nah, zaman SMA lah. Gimana kehidupan lu? Nyokap lu orang kaya bukan? Enggak. Juga. Enggak juga. Sederhana. Enggak sih, saja. Sederhana saja. Berarti harusnya lu bisa kuliah ya? Tidak bisa dong. Bapak saya montir. Montir. Mama saya cantik gak? Bapak saya montir. Kan ada montir cantik gitu. Ini montir ganteng kayaknya. Montir punya bengkel berarti? Enggak, kerja di bengkel orang. Kerja di bengkel orang. Terus ibu saya pedagang ini. Tahu lopis enggak? Tahu lopis yang segitiga terus dikasih kuah manis gitu kan. Iya, gitu. Dagang itu keliling. Pakai ini apa nampan ya namanya? Nampan ya. Itu dia bawa lepis gitu. Untuk di
makan gitu ya. Belum tahu lagu itu. Belum tahu lagu itu ya. Lu anak berapa? Pertama. Dari? Dari 4 bersaudara. 4 bersaudara. Hmm. Feeling gue sekarang lu backbone di keluarga nih. Ya bisa dibilang. Bisa dibilang begitu. Hmm. Gak apa-apa, gue juga begitu kok. Bebannya. Tapi seru ya. Seru-seru. Seru gitu. Tapi ada ceritanya, ada ceritanya jadinya. Gimana, gitu. Gimana? Apa enggak, aja? Enggak, maksudnya jadi ada ceritanya kalau. Oh iya, untuk di masa depan kan. Ya gue lihat dulu ya, dari SMA lu mau bantu orang tua, tidak mau menyusahkan. Itu diajarin atau apa gitu? Enggak ada, lu kepikiran aja sendiri. Kepikiran sendiri? Atau disuruh orang tua? Le, kamu kerja le gitu. Bahkan dari ini, dari TK SD kelas 1 apa ya, saya nyari paku buat dikiloin gitu. Terus dari SD tuh jualan lotre itu yang dicatet-catetin tuh ya, yang dapat sabun. Lu jualan itu? Iya. Gila ner. SD. Terus terinspirasi dari ada mamang-mamang yang jualan gambar yang gak ada. Itu jadi inspirasi? Iya. Enggak, dia jualan gambar yang gak ada warnanya, terus diwarnain gitu. Wah, aku gambar sendiri. Gambar naga gitu. Kreatif. Jualin. Lu jualin sendiri SD tuh ya? Oh, gila. Gua gak habis pikir SD tuh ya main aja, main ngerengek. Main ngerengek gitu terus. Lu sekolah, kerja gitu ya? Dari kecil mencoba sih. Wow, itu duit bisa berapa lu dapat waktu kecil itu? Wah, lupa pak, lupa aku, udah lama banget. Lu kasih ke orang tua? Enggak, jajan sendiri lah. Jajan sendiri. Ya paling dapat berapa sih, 1.000-2.000? Iya, makanya terciptalah lagu Bully itu. Gua mulai paham dengan latar belakang lu dan segala macem. Tapi gak mungkin gak punya teman kan? Atau emang di tongkrongan lu jadi adalah bahan atau keset gitu? Kalau di sekolah gak ada. Ada ya teman ada. Tapi jarang gitu. Kalau di rumah banyak teman. Oh, di rumah. Kalau di sekolah? Soalnya aku masuk salah satu, dulu ya, salah satu SMP favorit di Purwokerto. Alhamdulillah. Jadi banyak yang stratanya di atas. Iya. Kan bapakmu punya gitu kan. Iya, bapakmu punya. Iya. Bapakmu punya. Iya, itu liriknya ya, anjir. Gokil, gue denger itu, gue tahu itu dari bini gue malah. Ini ada bocah nih nyanyi lagu ini. Terus gue pernah ada bikin lagu Bully juga. Gak jadi gue keluarin gara-gara abis denger lagu lu lah gitu. Gitu. Kalau gue pas yang Bully itu emang kata-kata maki gue malah. Emang anjing lu, emang anjing. Karena gak jadi respect ya. Karena gak jadi respect. Emang pantas dibully nih orang. Gak jadi respect. Gokil. Tapi lu respect banget lah dengan umur segitu bisa bikin lagu dan tampil di X Factor. Sampai akhirnya lu pacaran dengan Putu Maeda ya. Ya kan gua gak tahu. Kan infonya, klarifikasinya kan dari. Dari siapa itu info? Masa dari botol kecap. Iya. Aku ada dapat kabar lah. Gitu. Aku nih tukang gosip lah. Iya bener. Sempat gak? Atau deket? Sempat pacaran sih. Gokil. Itu berarti cinlok ya waktu itu? Iya. Wih. Ini satu banyak yang tahu aja. Atau emang iya, teman-teman doang. Teman-teman ya, doang yang tahu ya. Ini okay. Jadi teman semua. Kami kali gokil loh, suka bongkar-bongkar. Gokil. Pacaran dengan Putu, udah putus berarti ya? Udah. Berapa lama lu pacaran? Setahun ada? Setahun. Yes. Gimana tuh tumbuh budi-budi cinta? Siapa yang mengungkapkan cinta? Di mana, di mobil, di motor? Enggak, di pas Indomaret. Enggak, kan kompetisi bareng kan? Iya. Di cinlok aja begitu, sering WhatsApp dan segala macam. Enggak bisa WhatsApp. Kan disita. Oh, disita ya? HP-nya, iya. Handphone disita. Iya. Oh, gue baru tahu itu. Ya kalau kompetisi kan disita HP-nya. Mesti biar fokus sama ininya. Keren ya. Di ini enggak. Jadi disiplin banget emang. Di Suci enggak kita di kompetisi stand up? Enggak, malah dikasih media sosialnya harus dimainin gitu. Kalau lu disita ya? Disita, dibalikin paling Sabtu, ya Sabtu Minggu gitu. Keren, berarti ada karantinanya sendiri.
rumah karantinanya? Di hotel. Oh, di hotel. Seru lah ya. Seru, teman-teman semua tuh. Satu lantai di booking sama expected semua gitu. Wih, seru. Juara 3 dari berapa peserta? Iya, kalau dari berapa peserta sih, ribuan kan? Iya, buat yang lolos, buat yang lolos. Peserta lolos season lu itu berapa? Pas babak apa nih lolosnya? Babak apa tuh lu pas dari nyanyi itu belum babak apa tuh? X Factor nih gimana sih sistemnya? Kalau Indonesian Idol Suci kan 18, 20 nih. Kalau audisi itu masih 200-an lebih kan? Anjir. Iya. Ah, pas udah finalis. 15 yang udah live ya. Iya, live itu live. 15 besar. Nomor 3. Di minggu keberapa yang paling berkesan sama lu? Minggu keberapa? Minggu ke... Waduh, gak ngitung nih. Pas nyanyi lagu apa? Pas nyanyi sama Bung Firsa. Wih. Iya. Firsa Idol? Bukan. Bersari. Bersari dong. Nyanyi lagu Runtuh tuh. Runtuh. Karena relate banget sih. Kayak kita harus ngehibur terus ngin di atas panggung. Iya, gitu. Iya. Padahal mereka gak tahu prosesnya kayak apa gitu. Lu pengen featuring juga nih sama Isan Scooter katanya. Oh, main banget. Iya ya. Isan Scooter pernah main ke sini padahal kan ya. Oh iya. Tapi ke Maling dia, ke Mamat waktu itu. Kalau sini belum. Ada Danar di sini nantilah, semoga ya. Amin. Kenapa lu pengen banget? Dia menginspirasi banget sih. Lagu-lagunya bagus-bagus banget. Dia tuh gitarisnya Putih dulu. Iya, betul. Gua tuh cukup ngikutin Isan Scooter. Lagu Sampai Mati Tanah Nurani. Tanah ini adalah tanah nurani. Takkan ada air mata. Itu tuh karena dia masuk industri jadi berubah lagunya. Dulu namanya Draft ya. Draft, iya Draft T gitu, Draft gitu. Baru ganti jadi Putih. Sekarang baru keluar sisi aslinya ya. Betul. Oke, semoga lah ya. Sama siapa lagi lu pengen? Aduh, sama siapa ya? Udah lama sama Bung sih. Hah? Sama Bung Firsa sih. Oh, Bung Firsa. Hmm. Bung Firsa yang paling gue suka tuh komedi tragis anjir. Bisa ya. Bukan komedian bikin lagu tentang komedian. Menurut gue malah itu dekat banget ke gue. Bikin dong lagu-lagu tentang komedian. Atau komika gak lucu gitu. Wah, saya nonton kemarin. Kau melucu tak ada yang tertawa. Oh ya, orang-orang habis ngebom lah, habis stand up gak lucu, dengerin lagu itu oke. Makin bunuh diri aja. Wah, ini korek ganti-gantian mulu, gak ada korek kita apa? Bagi dong. Oh, di belakang ada, men. Oh iya. Tuh, cabut aja cabut, gak nyampe itu. Kita ada STMJ, subscriber tanya, mari jawab. Dari Lucian Dita 22. Wes. Berapa nih nilainya sama lu nih? Lihat mukanya dulu. Kira-kira berapa tuh? Apanya? Aduh, profilnya lihat tuh. Cakep enggak? Cakep. Cakep. Oke. Kita tanya, kita jawab dulu ya. Senang enggak sih sekarang jadi terkenal, banyak yang tahu Danar? Ya seneng lah, Bro. Senang. Pastilah, mana ada orang terkenal. Ah, anjing terkenal lagi. Itu kan sombong anjir. Gimana? Gimana sih Lucia? Seneng dong, mana ada orang ngeluh terkenal. Bangsat, kenapa sih orang foto-foto ke gua anjing gitu. Gua gak suka ya begini, privacy gua. Enggak, semua orang seneng sepertinya. Seneng. Iyalah, punya kebanggaan. Kebanggaan lah. Semua orang tahu bisa begini. Berdarah-darah. Bang katanya abang pernah sempat hidup di kolong jembatan. Apa pelajaran yang bisa diambil dari Akad Reza? Emang pernah lu tinggal? Enggak pernah. Ini ngarang nih. Ini ngarang nih anjing. Jangan tolong dong, cerita tuh jangan dilebih-lebihkan gitu. Dia di sungainya ya kalau enggak salah. Wah, ini cerita dari mana ini anjir? Orang-orang ini aneh-aneh banget dah. Iya, apa yang diambil kan? Apa yang diambil, apa yang mau dijawab juga kagak ada. Dia tinggal di kolong jembatan. Geser. Dari Daud Alawiyah. Kenapa? Tadi kenapa Bang Arif Didu mukanya ya? Ya Allah. Danar masih ingat enggak waktu malam-malam ke Gang Sadar Batu Raden? Enggak pernah. Hah? Enggak pernah. Ini orang udah banyak fitnah nih. Ini fitnah. Tapi siapa tahu emang iya dibongkar ke sini. Ih, Danar main Batu Raden balik lagi nih gitu. Enggak, Batu Raden kan saya kerja itu. Oh, iya. Kerja di situ. Tapi jauh dari Gang Sadar jauh. Enggak jauh sih. Kalau Gang Sadar tuh apa?
Gang gitu untuk sadar. Oh, gang sadar yang tidak sadar gitu ya. pengen lah gue ke situ anjir. Kalau di Jogja Pasar Kembang lah. Oh, paham. Gua kalau di situ apa gang sadar? Gang sadar. Dari Agi Lakmal. Pernah nakal apa aja Mas pas kecil? Iya kan kayak lu nih kan tipikalnya tuh cocok tongkrongannya introvert gitu ya. Diem, gak suka banyak ngobrol. Tapi lu apa kenakalan yang paling lu ingat? Mungkin masih kenakalan wajar sih. Apa? Dulu pernah ini paling nyolong rokok. Nyolong rokok? Iya, jadi ada orang parkir gitu. Kan di kalau apa namanya motor Matic kan ada sakunya. Iya, iya, iya. Nah di saku ada rokok. Lu ambil. Lu ambil. Lu umur berapa itu? Gua SD itu. Tapi lu udah ngerokok itu? Hah? SD? Itu coba terus. Coba ambil aja. Ambil-ambil aja. Iya. Ah biasa itu mah. Iya makanya. Ini gak ada lu apa kayak. Kalau gua nih kenakalan waktu kecil gua seneng banget gini. Kentut. Emang benar-benar gue buka pantat gue, terus gue kasih ke muka teman gue. Terus, wah sumpah, jadi rambutnya ada gitu kan, dia gitu. Serius, gue senang lagi nonton, buka terus. Banyak lu nonton PWK, gue udah banyak banget cerita dari hal-hal wah kecil, coli bareng apa segala macem, seru. Lu gak pernah diajak nakal sama teman-teman apa? Ya pernah, baik-baik semua temen. Wih, gokil. Mau nanya apa lagi gua? Geser. Fadli Rahmat, apa target mau dicapai dalam bermusik? Nah, bagus nih. Target album. Album? Lu album udah jadi? Udah satu? Belum? Sebenarnya stok kan tiga. Stok tiga? Yang udah jadi? Belum? Yang rilis baru tiga. Tiga lagu? Kapan kira-kira album? Tanya label. Tanya label? Oh lu di label? Di label. Oh. Selalu pasti kalau ada pertanyaan gini, iya tanya label. Iya, iya. Kan mereka yang ACC kan? Oh mereka yang ACC. Oh label tuh konsepnya begitu ya? Iya. Ini udah saatnya bikin album. Iya. Oh. Itu baru tahu gua. Geser. Ahmad Nabawi, kenapa bisa satu circle bareng Wira Zawin? Pernah gabung stand up comedy kah atau teman SD-nya? Teman SD. Jauh banget. Tahun 2003. Iya kan? Waktu itu emang mereka sih. Yang jadi ngajak. Mereka tuh nyamperin anak-anak X-Factor yang follow mereka. Kayak ada temanku siapa? Ikrom namanya. Di Banyuwangi disamperin sama mereka. Itu Tio. Iya, dilihat jiwanya gimana. Kalau gak masuk ya tinggal gitu. Nah stand up lah namanya. Samperin aja dulu bro, kita lihat aja ngobrol. Ngajak aja sejam, tahu tuh orangnya gimana. Terus kebetulan aku Purwokerto. Iya. Diajak nongkrong lah. Berarti sering banget ketemu Wira dong? Rata-rata. Iya kalau ke Purwokerto. Kalau balik. Oke, Zawin. Gimana menurut lu Wira dan Zawin? Kocak. Mengkocak. Zawin mah kocak. Hafiz, gue lihat-lihat lu jago sulap bang, boleh praktek. Lu emang bisa sulap? Enggak, itu dimirip-miripin mbak. Oh dimiripin, ada apa itu? Ada peserta Go Talent gitu. Oh iya. Namanya Ken. Mirip Ken apa Peter. Iya mirip. Lu juga merasa mirip? Hah? Iya. Mirip. Jadi rambut gitu, rambut tinggi badan gitu mirip. Terus sering di jadi kenal aku sama Ken itu. Oh, udah follow-followan. Udah follow-followan. Oh, gua kirain lu juga jago sulap. Enggak. Benar. Dari Nabela Dava, Bang Danar si paling senja. Oke, lu anak senja enggak sih sebenarnya? Anak bapak saya. Anak bapak ya. Nah, lu suka enggak sih senja? Main gitar, ngopi. Terus quotes. Kebetulan asam lambung sih. Asam lambung. Lu enggak ngopi berarti ya? Enggak iya, kuat. Dulu ngopi, dulu kenceng. Sekarang udah ngurangin. Udah pernah sakit lambung lu? Jadi sering, Mbak. Itu kalau minum kopi. Wah, baru umur segini. Bahaya nih. Gua baru kemarin tuh anjir, muntah-muntah kalau minum kopi, kacau. Sakitnya sih udah sampai rusuk sini, Pak. Wah, gua malah enggak tahu kalau ada kadar alkoholnya malah enggak apa-apa. Kalau kopi tuh bahaya nih gitu. Alkohol.
sehat nih. Bercanda teman-teman, masa gak boleh bercanda sih. Oh ya, kemarin gue ada upload foto Abda si Mamat lah gitu. Terus rame, maaf ya teman-temannya, masa gak boleh bercanda. Dari Raden Milih, setelah dibully, momen apa yang bikin kamu bangkit? Apa ya, pengen ngebuktiin sih. Kayak momennya yang bikin pengen aku bangkit ya, karena ya masa saya gak bisa sih di atas mereka gitu. Iya, iya, iya. Gitu ya, sih, ya. Merasa gitu. Lu pandai main gitar umur berapa bro? Iya itu kelas 9 SMP. SMP itu, iya, kelas, SMP. Kelas 9 tuh kelas 3. Kelas 3 SMP. Sorry ya kalau gua tuh di zaman-zaman gua kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Jadi zaman-zaman 2000-an nih. Saya ini kelas 11, kelas 9, kelas 7. Cing, kelas 7 nih bro. Berapa anjing? Oh, kelas 1 ternyata. Itu yang bikin lu bangkit ya. Ada rasa pingin membuktikan. Betul. Gokil. Kayak... Bapak lu juga jago main gitar? Enggak juga. Otodidak saya. Gak ada di keluarga lu yang seniman berarti? Enggak. Adek lu gak ngikut lu? Nyanyi-nyanyi juga? Enggak. Terus ngapain dia? Ikut aja. Lu kan anak pertama. Iya. Cowok semuanya. Terakhir cewek. Baru 2 tahun. Baru 2 tahun sekarang ini? Iya. Wah, ini masih kecil banget. Mau kemarin itu. Masih muda berarti emak lu ya? Kelahiran 84. Oh iya, masih muda, masih bisa lah 5 lagi itu. Ya berarti itu kayaknya ya nyokap lu emang nyari anak cewek. Iya kan, baru stop. Gitu. Kayak kakek gua tuh 9 apa anak ya. Gila anjir. Katanya gak suka sama juri X Factor. Suka. Dari Rabdila. Anjing, ini orang aneh-aneh banget. Iya makanya. Iya. Fitnah nih. Pun kalau iya kan nggak mungkin diomongin di sini, gila kali lu. Suka. Mereka ngedidik semua soalnya. Iyalah. Iya, seru kan. Iya. Juri X Factor soalnya mentor juga. Ah, mereka mentor mentoring juga. Mentoring ya. Iya. Sorry ya, emang di PWK nih suka melontarkan pertanyaan-pertanyaan fitnah yang aneh banget, berujung siapa tahu benar. Gitu. Ceritain. Waktu kecil yang gak bisa lu lupain, ada gak? Tragedi atau apa? Yang gak bisa aku lupain waktu kecil ya. Ya itu yang tadi aku ceritain gak ya? Apa? Apa ngambilin paku dijual? Lu itu. Ngambilin paku itu benar-benar pakai magnet tuh. Tahu enggak? Oh. Yeah. Magnet dikasih tali terus diseret-seret. Yeah. Nemu paku ambil. Yeah. Kadang nemu receh kan seneng banget tuh. Iya. Wah, gila. SD, siapa yang nawarin pekerjaan begitu? Nggak ada nawarin, itu kan dijual ke ini, ke longsokan itu. Iya. Apa namanya? Kalau di sini apa berarti namanya? Berarti teman-teman banyak kerja begitu, lu enggak, jadi ikut? Enggak, sendiri. Sendiri? Inisiatif. Ya, pikiran apa, inisiatif apa? Kayaknya aku harus nyari paku deh. Ini duit nih, gitu. Iya, ini duit. Iya. SD loh. Enggak sih sebenarnya. Iya kan? Bapak itu sering ini ngumpulin tembaga, terus dijual. Lu bisa jadi nih, tahu iya, gitu. Jadi tahu. Oh. Lumayan lama enggak itu lu kerja begitu? Iya enggak, lupa sih, Pak. Udah lama banget ya? Udah lama banget. Anjir. Ya, Sir. Dari Abdi Tehersa. Nar, bakalan ada lagu terbaru enggak deket-deket ini? Ada. Gokil. Berarti ini udah lagu keempat berarti. Mau keempat. Wah, dikit lagi album dong. Harus udah bisa mini album nih. Harusnya. Amin ya. Amin. Gokil. Kalau lu kenapa pilih label enggak sendiri? Enggak, nanya. Bisa dijawab. Enggak, ini emang udah berkaitan sama, karena aku juara 3 kan. Berkaitan dengan X Factor. Iya. Oh. 4 besar itu langsung ditarik label. Oh, itu berapa? Ada kontraknya? Ada kontraknya. 10 tahun? 15 tahun? 5. 5 tahun. Gokil. Mau enggak mau tuh ya kalau udah masuk sini, berarti ini. Baru tahu gua. Gua kirain emang ada yang nawarin terus lu mau gitu. Dari Arwanisme. Bang, kok mirip Fajar Setboy? Enggak tahu tuh. Banyak banget yang komen gitu. Banyak komen ya? Lu kesel gak? Ya udahlah gitu. Ya udahlah. Dari awal-awal pasti kesel kan lu. Gitu. Coba lu ngomong gini. Saya sudah tidak bisa gitu.
Gak bisa. Udah lama nih gue ngeliat-liat Fajar Setboy ya kira-kira ini. Katanya lagi ini dia, lagi daur ulang ini air mata, lagi habis air matanya. Kata ada toren berusinya. Pengen lah udah Fajar Setboy. Banyak kayak gini ya, dari kesel jadi biasa. Banyak, ya. Gue yang ini bro yang asmara Plato. Oh iya. Anjing ketawa lagi. Anjing banyak banget tuh. Wah sampai sekarang anjir. Gue sampai nemu ada joget yang lain dia ternyata. Oh iya. Belum ada yang ngupload. Nanti akan gue tayangin. Ada dia anjir. Gokil. Bener. Rizwar. Omar ada niat. Omar. Ini Omar siapa sih? Omar ada niat. Salah tipe deh. Ada niat buat lagu tentang kritik sistem negara di Konoha ini enggak, Mas? Belum sih. Tapi lu banyak keresahan. Udah ada unek-unek lu. Aku enggak terlalu ngikutin sebenarnya. Karena masih ini udah ribuh sama kehidupan sendiri dulu gitu. Lu tuh arah lagu lu tuh kemana sih sebenarnya? Keresahan. Iya. Lagu cinta udah ada belum? Udah, nah. Udah rilis. Dua lagu cinta. Tentang apa itu? Judulnya apa? Yang lagu cinta yang pertama itu, single pertama itu ini. Judulnya Sebatas Formalitas. Weh, bagus. Jadi cuma pacaran cuma buat formalitas aja gitu. Buat diposting di Instagram gitu. Wah keren nih, gue mau denger ntar. Nah, itu single ya? Single pertama itu lagu kemenangan X Factor. Laguku sendiri. Gokil. Terus yang terakhir ini, Maafkan Kami Yang Belum Fasih Mencintai. Maafkan Kami Yang Belum Fasih Mencintai. Ini pengalaman pribadi atau dari novel lagi? Ini pengalaman guruku, guru agama. Kalau ngaji dia udah fasih. Iya. Kalau mencintai belum. Iya. Iya, guru. Enggak, dia terinspirasi dari status pacarnya yang sekarang udah diperistri. Gitu. Lu bikinin lagu. Iya. Jadi dia curhat. Curhat dong dia. Iya kan enggak mungkin tahu dari orang kan lu. Jadi guru curhat nih. Tapi dia nulis lirik juga. Oh, dia yang nulis lirik juga. Gua kirain dia curhat mas. Terus lu, wah, konten nih bisa bikin lagu nih. Sebagian gitu. Besar dia lah. 80% dia nulis lirik. Begitu. Dia suka sastra juga soalnya. Gitu. Gokil. Apa tadi? Maafkan kami aku yang belum fasih mencintai. Jadi gimana tuh? Bagan lagunya itu tentang? Tentang permintaan maaf kita kepada Tuhan atas ketidakdewasaan cinta kita gitu. Oh. Itu. Berat sekali. Ternyata bocil satu ini kecil loh. Udah sejauh ini gue nggak tahu lo di umur 30-an sedewasa apa bikin lagu. Gokil. Geser. Dari Kejek, Bang nyanyi lagunya Bang Jason Ranti Barokah Always itu. Emang lo tahu lagu itu? Barokah Always nggak ada, ini judulnya nggak ada judulnya Barokah. Ini apa namanya, kayak jargon gitu. Oh, Barokah jargon Always itu. Barokah Always. Iya, Jason Ranti ada sih apa? Apa? Yang mana? Ini. Coba dong. Gak mau di edit nih. Sekilas info judulnya. Ah itu. Sekilas info. Oh, nggak ada kapo ya? Kapo ada. Ini kapo. Coba. Hey, hidup hanya numpang ketawa. Ku tertawa maka ku apa? Britney Spears dan Pevita Pierce lari lebih kencang dari Nasarudin. No panggilin Hotman Paris karena ternyata the police sudah sampai di depan gang di Saidan samping apotek Ali Asin. Santa Monica Boulevard. Ini bukan ini ya? Ku ambil gele sebatang, ucapkan puji Tuhan. Ku hisap dalam-dalam dengan teman, rasanya melayang-layang. Tik
tik tik bunyi padi di atas genting, wanginya turun tidak terkira. Cobalah teman, coba bayangkan semua manusia makan semua. Gokil, ini lagunya Jason Ranti nih, gue juga suka lagu itu. Nah sekarang gue mau tanya, ntar lu gitar ya, lagu baru lu. Wah. Yang maafkan kami yang belum fasih mencintai. Maafkan kami yang belum fasih mencintai. Ini udah rilis ya? Udah. Baru rilis atau gimana? Udah 6 bulan kan? Udah 6 bulan ya? Ya udah, coba kita dengarkan. Di udara puisi puisi beterbangan. Selain kita semuanya hilang. Selain kita semua hanya numpang. Di siang di bawah mendung ketidakpastian. Hilir mudik segala rayu dan godaan. Kadang kau marah, kadang kau cemburu. Saling berdebat, kita saling menuduh. Asik. Kita bertengkar. Oke, ini lagu udah rilis ya 6 bulan yang lalu gitu. Waktu terdekat lu manggung di mana nih? Waktu terdekat belum tahu sih, manajer yang tahu. Manajer. Oh, bapak manajer ya. Iya. Aku enggak ngurusin jadwal. Oh iya. Iya. Terus tiba-tiba besok anjing manggung lagi. Iya. Sama kayak hari ini. Iya. Gua sumpah, gua enggak ngeliat jadwal, gua kirain hari ini kosong. Jam 12 gue baru bangun. Tadi gue bilang tunggu mobil, itu hanya alas. Gue baru bangun anjir. Wah, ternyata ada jadwal hari ini anjir. Gitu. Saking sibuk dengan dunia gitu ya. Oke, hari ini ada Dana dan juga teman-teman semua, jangan lupa subscribe, like dan share. Tapi kita ada hadiah yang pastinya buat lu, Bro. Wih. Nih, terima baju kasih. Khas kreatif. Oke, sehat selalu. Siap. Teman-teman, gue ulangin lagi, jangan lupa subscribe, like, dan share. Banyak yang minta beliau kalau diundang kesini, akhirnya bisa kita undang. Dan juga komen lagi siapa yang harus kita undang, mau musisi, mau siapa aja, nggak apa-apa. Gue sekarang terbuka aja. Dulu komika, sekarang gue mau ngobrol sama siapa aja, termasuk TikTokers gitu. Banyak juga, oh TikTokers dong ini, gitu. Ya oke. Gue akan mencoba untuk ngobrol gitu. Gue pengen tahu, kan gue juga pengen belajar ini TikTok gitu. Kemarin gue, baru kemarin loh gue live, dapet anjir 700 ribu anjir. Wah, sekarang gue udah mau mandi lumpur kayaknya. Sampai bertemu lagi di PWK selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.